menjelaskan tata cara pengukuran tinggi badan, berat badan, serta lingkar kepala. Adapun cara mengukur tinggi badan yaitu 1. Pilih bidang vertikal atau datar. Yang kedua, pastikan anak tidak memakai sepatu atau alas lainnya. Yang ketiga, pastikan anak berdiri dengan tegap sesuai dengan pandangan lurus ke depan. Kedua tangan berada pada di samping, posisi lutut tegak atau tidak bengkok. Selanjutnya, pastikan kepala, punggung, serta betis dan tumit menempel pada bidang vertikal atau tembok dan subjek dalam keadaan rileks. Selanjutnya, cara mengukur berat badan. Yang pertama, letakkan timbangan berat badan dalam keadaan atau dalam posisi yang datar. Yang kedua, yaitu sebelum melakukan penimbangan, pastikan alat timbangan atau angka digital sudah sesuai. Yang ketiga, yaitu pastikan anak dalam keadaan tegap serta tidak memakai alas kaki, baik sendal ataupun sepatu. Selanjutnya, anak berdiri tegap, posisi menghadap ke depan dan tidak membungkuk. Selanjutnya yaitu cara mengukur lingkar kepala. Pastikan pita pengukur berada di depan atau di atas alis, melewati bagian atas telinga hingga ke bagian paling belakang atau paling menonjol di bagian kepala. Terima kasih, semoga bermanfaat.